Nek tenggenku lho, Bu. Biasane wong Rewang wonten nek sing rasan-rasan. Mriki ora rasan-rasan ta mboten mriki? Alhamdulillah. Ya. Ini namanya Gemoy. Kalau ini? Ini jagonya, jago kesayangan. Pokok si jago. Sampeyan kasih nama siapa? Ya, enggak dikasih nama, cuma suka ae. Loh, baik dikasih nama PT gitu. Ini. Itu si Black. Ini si Black. Sampai yeah. Dewe yang ngeramut ini. Selain keseharian sampean angon wedhus sapi, sampean yo duwe usaha apa, Mbak? Oh, aku itu ini. Nah, oke guys. Nah, berhubung saya pengen sekali melihat suasana ketika warga Trenggalek Rewang bahasa Indonesia Rewang apa? Nyodoh. Bahasa Indonesia bahasa Trenggaleknya Rewang. Ya Rewang. Ya Rewang. Ya, Rewang. Oh, ya oke, okay. Kita akan mendelok-delok ya. Dan nanti akan dituntun oleh mbaknya. Mbaknya siapa namanya? Ima. Mbak Ima. Oke, okay. Mbak Ima sudah siap? Oke, okay. Ini ada tour guide-nya. Tour guide. Ya. Guide-nya. Ya, oke. Okay. Eh, Mbak. Oke. Mari. Mbak Ima ya. Pasti penasaran sekali penasaran dengan Mbak Ima penonton ini. Oke. Ini suasana di desa apa, Mbak? Desa Bendungan. Ini desa Serabah. Desa Serabah apa? Serabah. Desa Serabah. Ambet nggih. Nggih. Oh, nggih. Ini ibu-ibu pada Rewang ya. Ya. Apa perlu tanya nama-nama mereka? Monggo. Oh. Ini lagi ngapain proses apa ini? Ini proses akekohan, acara akekohan mama bapak. Oke. Okay. Ini ibu-ibunya lagi. Ibu-ibunya lagi Rewang, ini lagi makan siang. Oh, makan siang. Ngaso. Menunya. Ya, menu apa aja, Mbak? Menunya yo, apa ya Mas yo? Ada mie Mas mau? Lagi mati lampu jadi gelap ya? Enggak apa-apa kan? Aman. Aman, okay. Aman, siap. Waduh, makan. Saya sudah maaf tadi. Makan, kan tadi sampainya belikan. Tadi itu nasi gekok itu khasnya iya. Di sini nasi gekok itu khasnya Trenggalek. Masih viral ya? Viral. Okay. Oh, iya ya. Ada yang lagi masak. Wah. Apa? Ini sebenarnya habis ini, habis iris-iris. Oh, membedati wedhus. Iya, ini tapi masih dalam ya. Belum dimasak. Oke. Okay. Dimasak masih. Masih ini. Ini mama saya yang lagi yang oh, ibu. Nah, yang di dalam itu lagi ngapain, Mbak? Oh, ini yang tempatnya lagi masak nasi ini, Mbak. Oh. Masak nasi itu di sini tuh pakai dandang gini. Pakai pawonan, pawonannya banyak. Ini mbaknya lagi makan. Makan nasi. Ya, monggo Mbak, sekecak akan. Ini lagi proses masak-masak ya Mas ya. Maaf repot loh. Oke. Okay. Berantakan juga ini. Oh, enggak apa-apa Mbak. Namanya juga ada duwe gawe. Okay. Apa duwe gawe Mbak? Bah. Ini ya acara hajatan. Ya. ini Pak ini. Pembuatan santan. Segini banyaknya ini. Perasan kelapa ini. Oh iya. Kelapanya barusan dipenekkan dari yang itu. Itu kan banyak pohon kelapa itu. Iya. Ya. Diambil langsung dari pohon. Iya, ya itu sisanya Mas ya. Oh, iya. Geng. Nah, ini masih proses ya Mas ya. Apa ini, Mbak? Proses apa ini? Bikin gulai ya, bikin krengsengan, masak-masak gitu. Kan namanya akekohan. Nggih. Berarti ada ibu-ibu ini ada bagian-bagiannya sendiri ya? Iya. Ini Mbak Tin ya, bagiannya gini, Mbak Santi. Mbak Tin, bagian ini apa ini? Menggodok anu. Ya, Yuk Tin menyuntik apa itu santan? Ya. Mbak Santi. Mbak Santi. Lah Yuk Tin tadi siapa Yuk Tin? Oh, Mak Tin. Aduh, sorry, Mak Tin, nggih. Ini kalon pakai kayu bakar seperti ini. Namanya Pak Pawonan. Ya. Ini mbaknya ini lagi. Lagi memakan. Ini anu, lagi hamil besar. Oh.
yang bantu-bantu itu malah. Iya, wakas sampean, Mbak. Iya. Akas banget loh. Iya. Ibunya lagi makan jeruk. Makan jeruk ya, makan buah ini. Oh iya. Ibunya? Masih pengawas. Ini ada kes apa binatang gitu loh. Mana namanya binatang? Gumbrek ini. Sapi ini namanya gumbrek. Gumbrek. Tak pikir itu sapi. Iya, sapi itu namanya gumbrek itu. Punya nama itu, Mas. Oh, punya nama. Iya, iya. Namanya gumbrek. Gumbrek kok bisa dinamakan gumbrek itu? Gimana? Ada ceritanya dulu. Gimana? Belinya kan gumbrek. Belinya bulan gumbrek. Terus aku kasih nama gumbrek. Gak taunya ada orang tuh yang namanya juga gumbrek. Gumbrek. Iya. Iya dah. Iya. Asli gumbrek. Iya, asli gumbrek. Orang di rumah cari nama ya gampang-gampang aja. Nah, loh, berarti setiap sapi kalau di sini tuh dikasih nama, Bu, nggih? Iya. Iya. Ya, ya. Oh. Ya, ada yang dikasih nama, ya ada yang enggak. Oh. Gemes aja, Mas. Gemes. Aku kan juga gemes, ah. Heeh. Tuh, kambing itu aku kasih nama Black, soalnya hitam. Gemes. Oh, ada kelincinya? Ada. Di mana? Atau masuk sana di mana? Namanya siapa kalau boleh inalai? Cantik namanya. Namanya cantik. Gemoy. Gemoy. Mana? Oh. Suasananya sadu, guys. Bener-bener. Itu ada nanti ada di tingkat tinggi juga ada. Ada apa itu di atas tingkat? Ya, buat jemur. Ini namanya? Gemoy. Ini namanya Gemoy. Itu? Ya. Yang itu? Enggak kasih nama, enggak tahu. Kalau ini? Ini jagonya, jago kesayangan. Pokok si jago. Sampean kasih nama siapa? Ya, enggak dikasih nama, cuma suka ae. Loh, baik dikasih nama PT sama gitu. Sama kambingnya jangan sama saya. Ini. Itu si Black. Ini si Black. Ya. Sampai dewe yang ngeramut ini. Enggak, bapak lah, aku kan enggak bisa. Oh, baik sampean ngeramut pedus. Enggak. Berarti yang ngopen-ngopen ini semua? Bapak. Bapak ya? Iya, aku juga. Bapaknya juragan Oyet. Iya, ya bapak saya juga. Iya, sampean kan adiknya Uyit. Oke. Nah, beginilah suasana kalau ibu-ibu rewang di desa. Mana tadi saya lu? Serabah. Bendungan Trenggalek. Bendungan Trenggalek, rek. Nek tenggen kula, Bu, biasane wong rewang wonten nek sing rasan-rasan. Mriki rasan-rasan mboten mriki. Alhamdulillah. Langge, soalnya nanggonku nih ku. Langge, nggih. Saya. Nggih. Penonton bisa dicontoh ya ibu-ibu ini kalau lagi mengelompok begini jangan sampai bergibah ya. Nah, alhamdulillah. Sampun monggo matur suwun nggih. Sami-sami. Jidan. Tapi pakai kaos Ronaldo. Lo Ronaldo jenenge Zidane. Kayak kaos Ronaldo. Selain keseharian sampean angon wedhus sapi sampean yo duwe usaha apa, Mbak? Oh, aku itu ini usaha aku itu ya ini usaha silitan atau jahit. Oh. Jahit. Suwangar ya. Ini punya sampean, Mbak. Ini iya. Kreasi sampean sendiri iyalah, nih. Siapa? Oh, ya, iya. Oh banyak, langsung diambil. Oh gitu ya. Iya, oh, lengkap sekali loh alatnya loh. Ini ya? Kaosnya. Oh ya. Ini juga mak lagi proses ini. Uh-huh. Dari balai desa ini. Oh ya ya ya. Oke oke. Kesibukanku sehari-hari ya seperti ini di rumah aja. Berarti karyawan saya kan ya lumayan akeh loh Mbak yo. Mesinnya iya, banyak ya. Garapan banyak gitu ya ada. Oke. Kalau pengen sampean menjahitkan di sini, ini sampean hubungnya ya. Akun Instagramnya tak dekat nanggone link deskripsi Mbak. Namanya siapa? Mbak Ima. Mbak Ima. Aku ini gini nanggone link deskripsi ya. Sampean DM dewe ya. Wes sampean sepik-sepik dewe. Bunda Idut nek. Eh? Gini. Bunda Idut. Bunda Idut. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Kita akan menginceng. Dolit sama Hisab, Rek.
dia lagi bubuk di sini. Nih, turun namanya uang. Lengger areknya. Tuh, ini Dolip lagi bubuk. Kemungkinan dia lagi bermimpi dengan seorang bidadari yang datang dari pohon kelapa. Tumpang kupicu. Oke, dan ini Zam mungkin sekarang lagi melek rek. Selamat beristirahat ya. Tadi karena tidur di hutan tadi piknik kehujanan, akhirnya disuruh pindah ke sini. Makin lelap. Oke, Wira. Oke, rek, wis begitulah tadi. Kita mendelok orang rewang, wis kira-kira nanti gimana kelanjutannya, wis. Oke, nanti video berikutnya, rek. Oke, suwun sing ndelok video iki.